selamat datang ke Anime Rider 97, yang mana channel khas review ataupun bahas berkaitan tentang Kamen Rider, anime ataupun animasi Malaysia. Okey geng, dalam video kali ini aku nak review ataupun bahas berkaitan tentang 5 persamaan antara Ultraman Zero dan Kamen Rider Decade. Kepada fans Kamen Rider ataupun fan Ultraman, sebut je Ultraman Zero ataupun Kamen Rider Decade, korang mesti ingat yang mereka berdua ni akan masuk dalam siri Ultraman lain ataupun dalam series Kamen Rider yang lain. Persamaan yang pertama adalah diorang ni direka ataupun diorang dicipta pada tahun 2009. Ultraman Zero ni kemunculannya adalah pada tahun 2009 dan Kamen Rider Decade pun pada tahun 2009. Persamaan yang kedua adalah mereka ni berlagak. Kalau macam korang tengok Ultraman Zero dengan Kamen Rider Decade ni, watak dia ni, diorang bukanlah macam sombong, tak. Cuma diorang ni friendly juga. Cuma watak diorang ni macam sombong sikit. Dia tak sombong. Dia macam berlagak sikit. Tapi dalam masa yang sama, hati diorang baik. Persamaan yang ketiga adalah mereka berdua ni suka masuk dalam siri hero yang lain. Sebagai contoh, Ultraman Zero ni dia akan masuk dalam siri Ultraman yang lain. Kalau macam korang tengok, selepas kemunculan Zero, lepas Ultraman Zero ni munculnya Ultraman Ginga. Start Ultraman Ginga, Ultraman Zero dah masuk alam Ultraman Ginga, sampailah Ultraman yang sekarang ni, Ultraman Z. Kalau macam dia tak masuk dalam series, dia akan masuk dalam movie. Sama juga macam Kamen Rider Decade, yang mana dia dah masuk semua Heisei Kamen Rider selain dia masuk Showa Rider. Kalau macam korang tengok, dalam series Decade ni dia masuk daripada Kuga sampai ke Decade sendiri. Kemudian masa dalam siri Zio ni, dia punya tali pinggang tu dah ada 20 Heisei Kamen Rider sampai Zio. Jadi yang mana kalau macam dia ada kad sampai Zio, bermakna dia dah masuk dalam 20 Heisei Kamen Rider. Cuma sekarang ni dia tak masuk lagi dalam Reiwa Rider. Kalau macam dia masuk dalam Reiwa Rider, aku rasa dia boleh jadi antara Kamen Rider legenda yang pernah masuk dalam Showa Rider, Heisei Rider dan Reiwa Rider. Aku harapkan Toy buatlah Kamen Decade ni dalam Reiwa Rider. Okey, persamaan yang keempat adalah mereka ni antara hero yang terkuat. Kalau macam korang tengok dalam siri Ultraman, Ultraman yang terkuat bukan Ultraman Zero. Ada Ultraman Noir ataupun Ultraman King. Tetapi Zero ni boleh dikatakan antara kategori Ultraman yang terkuat. Sama juga macam Kamen Rider Decade. Kalau macam nak cakap Kamen Rider Decade ni yang terkuat, tak. Sebab saya dah confirmkan iaitu Omar Zio sekarang ni antara Kamen Rider yang paling kuat. Tetapi kalau macam Decade ni, lagi-lagi Neo Decade, kalau macam korang tengok dalam EBC series Zio, yang mana masa tu Decade cuma menggunakan form Agito boleh kalahkan Gas Drive. Dekat situ pun kita dah nampak yang Decade ni kira macam kuat jugalah. Sebab tu aku boleh kata dia ni antara Kamen Rider yang terkuat. Persamaan yang kelima adalah misi yang sama. Kalau macam korang tengok Kamen Rider Decade dengan Ultraman Zero ni, dia akan masuk dalam alam Ultraman lain ataupun alam Kamen Rider lain untuk menolong Ultraman dengan Kamen Rider tersebut. Kira misi dia ni bukan nak bermusuhan dengan Ultraman ataupun Kamen Rider lain tu, tapi untuk membantu mereka semua. Aku rasa itu sahaja perbahasan aku pada video kali ini, dan jika korang rasa channel ini bermanfaat, bolehlah subscribe, like, komen dan share supaya channel ini boleh berkembang di masa akan datang. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.